Okay, macam mana saya tahu head dia bocor? First, kita dapat lihat dekat sini ya. Dekat bahagian head ni, ada kesan-kesan minyak. Assalamualaikum. Hello guys, bersama saya lagi dalam Alizol Channel. Okay, di awal video tadi anda dah lihat apa masalah motor 125Z saya ni. Okay, head dia dah bocor. Projek hari ni untuk motor ni nak tukar dia punya gasket head. Let's go. Cara nak buka head ni, dia ada 4 skru saja eh. Dekat atas ni ada 4 skru je. Saiz 12. So saya pakai box nombor 12 lah, senang. Head dah keluar dah ya. Tu. Dah kelompong, ni dia punya head lah. Cuma ni punya head. Memang uzu lah nampak head dia ni. Okey. Saya sebenarnya pun dah lama tak tengok tu stroke punya head ni. Kalau dulu zaman-zaman 15 tahun lepas lah pakai RZ memang kita selalulah buka. Okay, dia punya blok pun teruk lah. Carbon dekat piston tu dah tebal sangat dah tu. Memang hitam dah piston tu. So alang-alang tu saya buka lah dia punya blok ni. Buka blok. Lepas tu saya ingat saya nak hantar ribu je terus. Nak kena buka pula dah cover set ni. Let's go. Okay, settle dah. Membarai cover set dia ni. Okay, so macam ni lah rupa dia. Barulah kita boleh tengok blok ni secara jelas kan. Tu dia rupa blok dia. Memang dah nazak dah blok dia ni eh. Rasa dah memang lama tak servis satu lagi. Kalau tengok dekat saiz piston ni, macam piston masih lagi standard lah kan. Tapi tak tahulah blok ni dah pernah korek ke apa. Sebab saya baru first time buka eh, nak tengok. Buka blok ni nanti dah cuci-cuci barulah kita boleh nampak blok ni standard ke, piston pernah tukar ke kan. Jom kita buka dia punya blok pula. Okay, untuk blok ni sama juga, skru dia ada 4. Yang ni eh, skru, matahari lah pula, 12 eh, nut 12. Sini ada 2, belah sana ada 2. Lepas tu jangan lupa buka exhaust jugalah, exhaust pun 12 juga. Okay, longgar satu, dua dah longgar, tiga dah longgar, okay, dah longgar, semua dah longgar, tinggal buka je nut tu. Blok saya dah keluarkan dah, okay, jom kita tengok blok dia dulu. Inilah rupa blok dia ya. Okay. Kalau tengok dekat sini, macam ada korek sikit lah. Lagi satu, dia punya piston ni. Okay. Ni saya rasa dah tukar dah piston enduro. Saya rasa ni piston enduro lah. Sekarang ni saya nak buka dia punya piston dulu. Ini dia punya apa, lock untuk pin lah. Jadi dia ada kiri kanan. Jadi kiri kanan eh. Ya, ini satu, sebelah sini satu, sebelah sana satu. Kita keluarkan satu je lah. Dah keluarkan satu belah sini, kita ketuk daripada sana untuk keluarkan pin dalam ni. Keluarkan pin dalam ni, nanti piston ni dah boleh dikeluarkan lah daripada apa, dia punya rod. Piston dah keluar eh. Dalam tu ni dia punya apa ni, macam bearing. Dalam tu macam ada bearing dalam tu. So kita keluarkan sekali lah. Okay guys, kita sambung video semalam. Semalam saya dah bagi tahu saya nak rebo blok motor 125 saya. Tapi bila saya fikir balik, saya tak jadilah nak rebo. Okay, saya just akan servis je. Memandangkan dia punya piston dengan blok tu memang dah berkerak, dia tebal eh. Jom kita tengok. Ni dia punya piston. Memang dah
dia punya carbon tu dah keras eh, dah berkerak dah. Ha, ini saya try gosok sikit semalam sebab saya nak tengok dia punya nombor apa size piston kat sini, tak ada pula. Tak nampak lah, mungkin ada tapi tak nampak. Ha, okey, blok dia kalau tengok kat situ, tengok eh. Memang taik-taik minyak dah banyak. Ha, tengok tu. Lepas tu dia punya lubang asap lah, carbon dia dah tebal. Jadi memang saya rasa motor ni memang dah lama tak di servis. Ha, so alang-alang saya nak tukar head, eh gasket head semalam. Ha, bila dah nampak macam ni, kita terus servis je lah. Okay. Ha, so sekejap lagi saya akan tunjukkan macam mana cara saya nak servis lah. Dia gunakan ni sabun. Okay. Lepas tu dicampurkan nanti. Ni sabun ni letak air lah, letak air, lepas tu dicampurkan dengan minyak petrol. Kita tengoklah kesan dia macam mana nanti kan. Okey tak okey. Lepas tu nanti yang bahagian sini saya akan gosok lah. Okay, piston tadi dah settle lah, saya gosok. Ha, nanti kejap lagi saya tunjuk lah. Sekarang ni nak gosok ni pula, lubang asap ni. Okay. Ha, kita pakai mata yang tu lah. Carbon dia, minyak dah tak ada, ni tinggal carbon je lagi. Sebenarnya dah petang, saya mula petang, tadi panas. Ha, tu, saya tengah jemur tu. Kalau dia tak kering juga, nanti saya pakai hair dryer lah untuk keringkan air-air dia tu kan. Ha, macam ni lah rupa lubang asap blok saya. Ha, daripada tadi hitam melongot kan. Ha, ni nak nampak clear sangat tu tak adalah. Ha, tengok ni piston saya tadi hitam tadi. Ha, sekarang dah okey lah ya, cuma tak adalah dia punya nombor ni. Ada kot tapi tak nampak, dah tak tahulah dah hilang ke tak nampak kan. Tak apa-apa, dia dah bersih tu. Sekarang ni tak kering lagi. Ha, ni lah obat dia kan. Kita pakai ni je nak keringkan dia punya apa blok. Let's go. Three days later. Jom sambung untuk pasang blok hari ni. Cadangnya malam tadi tapi sebabkan dah gelap jadi tak sesuai untuk pasang blok malam tadi. Hari ni kita sambung pasang head block pada motor ni. Semalam just sempat pasang dia punya ni lah, piston ni, sangkut dia punya piston. Okay, masa nak pasang piston ni, pastikan dia punya ni marking ni, anak panah ni arah ke bawah lah. Lepas tu dia punya pin ni jangan lupa pasang. Pastikan dia masuk ikut longkang dalam ni. Dalam ni ada longkang, masuk betul-betul ikut longkang tu. Okay, so blok dah pasang. Alhamdulillah, nak masukkan piston tadi tu kiranya tak adalah susah sangat eh. Cuma bila kita nak ikat ni nut ni, nut 12 ni, jangan terlalu paksa eh. Kena agak-agak lah juga. Dah ketat tu okay lah, jangan paksa sebab takut nanti dia punya ni sub ni kan patah. Three,
settle. Pasang heat block semua, exhaust pun dah masuk balik. Cuma itulah. Aduh. Boleh pula ni punya apa? Nut ni loose eh. Nut tak loose, cuma dia punya sub tu yang loose. Jadi saya tak boleh nak ketat sangat ni. Confirm bocor balik lah. Tapi tak apalah. Yang penting head block, piston semua kita dah servis. Okay, sekarang jom kita try start. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, enjin sejuk lagi. Bila kan? Okay. So, terima kasih kerana telah menonton video ni. Dan jangan lupa support channel Alizul Channel dengan tekan butang subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.